Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Si. Pada video kali ini, cikgu akan bincang matematik tahun 3, tajuk pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Macam mana pecahan tak wajar? Macam mana nombor bercampur? Sama-sama kita saksikan. Informasi pendidikan. Pembelajaran matematik tahun 2. Pembelajaran matematik tahun 3. Pembelajaran matematik tahun 4. Cikgu Hussein Studio. Okey, kita kembali dengan Cikgu Hussein. Untuk video kali ini, cikgu akan bincang matematik tahun 3, iaitu pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey, mula-mula sekali kita tengok pecahan tak wajar. Okey, pecahan tak wajar. Kita tengok dia punya contoh. Okey, ni adalah contoh pecahan tak wajar. Iaitu dia punya pengangka lebih besar daripada penyebut. Ni adalah pengangka. Nombor 7 pengangka. Nombor 4 ni adalah penyebut. Pecahan tak wajar, pengangka lebih besar daripada penyebut. Okey, tengok sahaja pengangka lebih besar daripada penyebut, tu adalah pecahan tak wajar. Iaitu nombor yang di atas lebih besar daripada nombor di bawah. Okey, cuba kita tengok lagi. Okey, dia kata pengangka lebih besar daripada penyebut. Ha, macam cikgu sebut tadilah. Okey, cuba kita tengok contoh. Okey, contoh pecahan tak wajar. Okey, kalau diberi gambar rajah. Okey, tengok gambar rajah ni. Okey, gambar rajah yang pertama ni, okey, ada berapa bahagian? Ada 4 bahagian, iaitu 1, 2, 3, 4. Okey? Semua berlorik ataupun semua berwarna. Jadi maksudnya pecahan bagi gambar rajah ni adalah 4/4. Yang ni adalah 4/4. Okey? Tengok gambar rajah yang kedua. Okey, ada 4 bahagian yang berwarna ada 3. Maksudnya di sini ni adalah 3/4. Untuk dapatkan pecahan tak wajar, kita tambah sahaja yang ni. Jadi 4/4 tambah 3/4. Okey, kalau penyebut dia sama, kita tambah terus bahagian A atas. Iaitu jawapan dia ialah 7/4. Jadi 7/4 ni ialah pecahan tak wajar. Okey? Jadi tu adalah pecahan tak wajar. Okey? Okey, kita tengok seterusnya. Okey, macam tadilah. Okey, 3/4, 4/4 sama dengan 7/4. Okey, 7/4 ialah pecahan tak wajar. Kena ingat kat situ. Okey, kita tengok pula nombor bercampur. Okey, nombor bercampur ni contoh dia. Okey, dia kena ada nombor bulat. Ni adalah nombor bulat. Nombor 2 ni nombor bulat. Dan dia perlu ada pecahan wajar. Nombor bercampur mesti ada nombor bulat, mesti ada pecahan wajar. Barulah dia jadi nombor bercampur. Okey, kita tengok. Okey. Okey, macam cikgu sebut tadi. Okey, contoh dia, kita tengok kalau dalam bentuk gambar rajah. Okey, ada satu gambar rajah. Ada satu lagi gambar rajah. Ada satu lagi gambar rajah. Okey, cuba kita tengok kat sini. Okey, ni gambar rajah penuh.
dia tak ada belah apa-apa pun, okey, tapi dia berwarna. Okey, ni adalah satu nombor bulat. Okey, sebab sini kita ada dua nombor bulat, maksudnya kena ada satu lagi. Satu gambar rajah yang penuh. Okey, ni mewakili satu nombor bulat. Sekarang kita dah ada berapa nombor bulat? Kita ada satu, kita ada satu, dah ada dua. Okey, betul lah. Ni adalah dua. Okey, sekarang kita tengok gambar rajah yang ketiga. Okey, ada tiga bahagian berwarna. Dia punya bahagian keseluruhan ada empat. Jadi di sini ialah 3/4. Okey. Jadi kita punya nombor bercampur ialah, kita kira kat sini 1, 2. Kita tulis 2 nombor bulat. Kita punya pecahan wajar. Okey, dah ada dah. 3/4. Jadi ni adalah nombor bercampur. Ni kalau dalam bentuk gambar rajah, ni kalau dalam bentuk pecahan nombor. Itu adalah nombor bercampur. Okey, kita tengok. Okey, tadi 1, 1, ulang sekali lagi. Ni 3/4. Jawapan dia 2, 3/4. Okey, itu nombor bercampur. Okey. Okey, cuba kita tengok satu soalan. Okey. Ha, kita cuba kita tukarkan. Okey, kita nak tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Ni adalah nombor bercampur. Kita nak tukar kepada pecahan tak wajar. Macam mana? Okey, cuba kita tengok. Okey, cuba kita buat gambar rajah. Okey, ni. Ni satu nombor bulat tadi. Ni, satu nombor bulat. Kita buat gambar rajah penuh. Tanpa kita belah apa-apa. Yang berwarna ada satu. Mewakili satu nombor bulat dekat soalan. Okey. Okey, kita pergi lagi. Okey. Satu. Okey, kita buat lagi satu gambar rajah yang mewakili pecahan 1/3. Okey, ada tiga bahagian. Ni ada tiga bahagian. 1, 2, 3. Okey. Yang berwarna ada berapa bahagian? Yang berwarna ada satu. Jadi, pecahan wajar kat sini ialah 1/3. Nombor bulat kita ada 1. Okey. Jadi, jawapan dia ialah, okey, yang ni, kita tengok lah. Ada 1. Kita nak tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, cuba kita tengok. Cuba buang dulu. Okey. Nak tukar kepada pecahan tak wajar. Cuba kita tengok. Okey, gambar rajah tadi ni, gambar rajah nombor bulat tadi satu ni, kita belah dia. Okey, nak belah kepada berapa bahagian? Kita tengok kepada pecahan kita. Penyebut dia berapa? 3. Jadi kita belah kepada 3 bahagian. Ni satu bahagian, ni satu bahagian, ni satu bahagian. Okey? Kalau kita dah belah kepada 3 bahagian ni, semua bahagian berwarna, jadi dia punya pecahan ialah 3/3. Okey? Sebab kita kena tukar. Sebab kita nak tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, sekarang ni tengok. Okey, yang sebelah dia pula. Okey, itu mewakili 1/3, 1/3 lah. Okey, sama dengan 3/3. Okey, yang sebelah sini, kita tak ubah apa-apa sebab dia adalah pecahan wajar. Jadi sini kita dapat 1/3. Jadi kita tambah. Okey, 3/3 tambah 1/3 sama dengan, okey, penyebut kita tak perlu tambah. Kekal sahaja 3. Okey, pengangka kita
perlu tambah. Okey, 3 ni kita tambah dengan 1. Jadi 4. Jadi pecahan tak wajar kita ialah 4/3. Okey? Tu kita nak tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Guna gambar rajah. Okey? Okey, kita tengok apa yang okey tadi 1/3. Okey, sini dapat 3/3. Sini dapat 1/3. Jawapan dia 4/3. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Dikata nyatakan 2/9 dalam pecahan tak wajar. Okey, ni adalah nombor bercampur. Nak tukar kepada pecahan tak wajar. Ada nombor bulat dia 2. Okey, kita tengok. Okey. Ni contoh cikgu ambil daripada buku teks. Okey. Cuba kita tengok. Dua nombor bulat. Okey. Ada dua gambar rajah yang tak belah apa-apa. Mewakili satu nombor bulat. Mewakili satu nombor bulat. Jadi dua. Dan ada gambar rajah pecahan yang mewakili 2/9. Ada dua berwarna. Jumlah bahagian semua sekali 9. Okey. Lepas tu sekali ni yang ni kita belah dia kepada 9. Kenapa kita belah 9? Sebab dia punya penyebut dia 9. Jadi semua 9 bahagian berwarna jadi dapat 9/9. Yang ni pun kita belah kepada 9. Semua berwarna jadi 9/9. Okey. Yang ni kita kekalkan sahaja 2/9. Jadi tambahlah 9/9. Tambah 9/9. 9 tambah bahagian atas sahaja dapat 18. Tambah lagi dengan 2. 18 tambah 2 dapat 20. Okey. Jadi 9. Sebab bawah kita tak perlu tambah. Jadi jawapan dia ialah 20/9. Tu adalah pecahan tak wajar. Okey? Okey, cuba kita tengok. Seterusnya, kita tengok. Okey, ni contoh soalan. Ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey, kita nak kenal pasti mana nombor bercampur dan pecahan tak wajar. Dan berapa nilai dia. Okey, cuba kita tengok yang pertama. Okey, ni gambar rajah penuh. Berwarna penuh. Jadi, dia mewakili 1. Okey, kita tulis 1. Okey, tengok gambar rajah yang kedua. Yang berwarna ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi, duduk di atas. Tengok jumlah bahagian ada berapa? Ada 5. Jadi, bawah 5. Jadi, kita punya ni adalah nombor bercampur. Iaitu 1/4/5. Okey. Tengok yang B pula. Okey. Tengok gambar rajah yang pertama. Okey. Dia belah. Kalau belah, kita kena keluarkan dia pecahan. Okey, ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, sini adalah 7/7. Yang ni pun sama. 7/7. Yang ni pun sama. 7/7. Okey, yang ni 1, 2, 3, 4. Yang ni 4/7. Okey. Jadi kita tambah di sini. Okey, kita tambah. Okey, kita tambah. Okey, 7 tambah 7, 14. 14 tambah 7, 21. 21 tambah 4, 25. Jadi kita dapat 25 bawah ni perlu tambah tak?
Bawah ni tak perlu tambah. Kekalkan sahaja. Jadi ni adalah pecahan tak wajar. Untuk gambar rajah B, dia adalah pecahan tak wajar. Kita keluarkan. Okey, tengok C. Okey, C pun tengok gambar rajah yang pertama, dia punya berwarna penuh. Tapi dia dah belah. Okey, belah kepada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tulis 8 per 8. Okey, yang kedua ni pun 8 per 8. Okey, yang ketiga ni kita kira. Yang berwarna ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Iaitu 5 per 8. Okey, kita tambah. Okey, kita tambah. Okey. 8 tambah 8, 16. Okey. 16 tambah 5, berapa? 20, 21. Per dengan bawah kita tak perlu tambah. Per dengan 8. Jadi, ni adalah pecahan tak wajar. Okey? Okey, kita tengok yang D. Kita tengok gambar rajah yang pertama. Dia penuh berwarna. Dan dia tak tunjuk belah apa-apa pun. Jadi, itu adalah satu nombor bulat. Okey, sekarang tengok gambar rajah yang kedua. Okey, yang berwarna ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 berada di atas. Per. Per kira jumlah bahagian semua sekali. Yang belorik termasuk yang tak belorik. Ini dah ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita dapat 1, 4 per 9. Itu adalah nombor bercampur. Okey. Jadi, murid-murid boleh kenal pasti setiap gambar rajah yang diberi itu yang mana perlu tulis nombor bercampur, yang mana perlu tulis pecahan tak wajar. Okey? Jadi, cikgu rasa setakat itu yang cikgu boleh kongsikan untuk tajuk hari ini iaitu pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey? Sama-sama kita ambil manfaat daripada perkongsian cikgu. Okey, terima kasih.